pakai Pixel bang. Oke deh, langsung kita coba aja. Jadi ini katanya salah satu sabun yang bagus dan recommended untuk membersihkan kerak-kerak membandel di toilet itu dengan menggunakan sabun Pixel guys. Jadi ini saya langsung OTW ke minimarket mencari sabun Pixelnya. Ini saya pilih-pilih, ternyata banyak varian juga ya Pixelnya. Ada ukuran kecil, ada yang rasa jarum juga ternyata. Ini ada ukuran besar dan merek-merek lain, tapi tetap kita coba yang Pixelnya aja ya guys, karena ini adalah salah satu rekomendasi dari netizen. Jadi langsung kita ambil aja yang kecil. Jangan deh, yang simpan dulu, kita ambil yang besar aja, yang tengah-tengah. Oke, langsung saja kita bayar. Ini harganya 18 ribuan kalau nggak salah guys. Oke, ini kondisi toiletnya tuh udah kotor banget lagi ya. Dan ini adalah ula-ula people-people of Indonesia, baru dibersihin udah kotor lagi tuh. Oke, langsung saja kita eksekusi sabun Pixel. Kita baca dulu aturan penggunaannya kayak gimana. Ternyata harus disiram-siram dulu kayak sabun-sabun sebelumnya. Disiram. Kita siram-siram dulu noda-nodanya dan didiamkan beberapa saat. Nah, setelah itu langsung saja kita sikat guys. Tadi ini kita sikat-sikat dan ternyata memang ada efeknya ya guys ya. Nah tuh, bersih kan? Tapi ini tidak merata karena sabunnya kayaknya nggak cukup kalau cuma satu botol guys. Ini harus pakai kayaknya 5 botol dah baru bisa benar-benar kinclong.